Halo, ini review lanjutan eBay part 1 kemarin kawan-kawan. Sebelum listing barang, kita cek dulu ongkir. Untuk ongkir via udara EMS POS Indonesia. Barangkali kawan-kawan ada saran untuk ongkir lain yang murah lagi bisa share di kolom komentar. Rupiah hari ini 14.103 rupiah, saya bulatin 14.200. Selanjutnya cek tarif EMS POS Indonesia. Minimal berat 250 gram. Pilih non-dokumen. Selanjutnya saya ketikkan Amerika Serikat domestic base-nya eBay. Ongkirnya $15.9. Ketemunya Rp225.780 rupiah per 250 gram. Sekarang coba untuk 1 kilo. Untuk 1 kilo lebih murah. Saya tetap akan jual kemasan seperti di pengambilan Shopee 200 gram. Tetapi nanti dalam deskripsi saya kasih keterangan membeli 1 kilo lebih murah. Kelihatannya pengiriman ke Turki paling mahal ongkirnya. Sebelumnya juga saya cek di kantor pos daerah saya, tarifnya gak terlalu jauh dengan link ini. Beda tipis, mungkin beda daerah. Baiklah, langsung mulai listingnya. Selanjutnya buka ebay.com. Klik sell. Pilih nama kategori. Saya ketikkan sugar. Pilih yang sesuai dengan produk. Sudah saya siapkan kopasnya. Kalau pilih bold dikenakan biaya $2 untuk huruf tebal. Dan biaya lagi untuk subtitle. Saya lewati saja, cari gratis. Kondisi new. Selanjutnya masukkan foto yang telah diedit atau foto produk kawan-kawan. Untuk merek, saya kasih judul atau bisa sama dengan kemasannya. Disesuaikan dengan produknya. Untuk memilih pilihan keterangan eBay kawan-kawan harus balikin di bahasa Inggris. Selanjutnya yang tak mengerti saya kosongin. Takaran ini saya searching di artikel atau Wikileaks. Deskripsi saya lewati dulu, saya kopas setelah selesai.
Karena kalau diterjemahkan akan ikut ke dalam bahasa terjemahan. Format pilih fixed price harga tetap produk. Audion style untuk lelangan. Untuk duration, pilih good till cancelled sampai produk laku atau kita yang menghapus. Untuk harga saya akan lihat harga pokoknya dulu di Shopee. Quantity pilih 1, atau berapa macam item produk kawan-kawan, setelah laku diperbarui. Pembayaran PayPal. Ketik akun PayPal. Saya pilih centang domestik return accept. Shipping detail. Flat same cost to all buyers. Saya pilih economy shipping from outside US. Ini untuk pengiriman khusus di domestik Amerika kawan-kawan karyawan eBay pusat di sana. Handling time, waktu pengiriman ketika buyer membayar. Saya pilih 3 hari karena saya dropship. International shipping, flat same cost to all buyer. Di sini kawan-kawan bisa memilih pengecualian negara yang tidak bisa membeli. Atau dengan mengelompokkan tarif ongkir. Agar pengiriman ke negara murah tak ikut mahal. Bisa memilih choose custom location negara tertentu. Saya akan memilih worldwide. Saya samaratakan. Untuk ongkir negara yang mahal akan saya cancel atau batalkan. Cara membatalkan, lewat pengembalian dana di PayPal atau chat buyer di pilihan email eBay. eBay maupun PayPal akan mengirimkan email ketika ada order masuk. Selanjutnya saya pilih ekonomi international shipping. Kemudian kopas deskripsi. Teliti lagi. Ini fee, tanpa biaya karena tidak memakai tool pilihan eBay. Selanjutnya tinggal di list item and selesai. Selanjutnya menghubungkan PayPal yang diminta. Sukses sudah masuk list. Selanjutnya ketik I am done now. Setelah ini kawan-kawan, bisa pantau lewat HP unduh di Play Store eBay-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sinau bareng saring bareng sinau pakar. Salam.